aja nih buat kalian tahu aja nih. Ya. Pertama ini ada bintiknya nih, satu tuh ya, kelihatan kan? Satu tuh sini dua. Tuh lagi kan? Sini tiga. Empat, lima, enam, gue yakin gue akan nemuin lagi sih. Dan menurut gue ada banyak banget bintiknya. 6 tuh ya, 7 nih ya, tuh 7. Tujuh tuh nih guys, lagi ini 8. Nih ya, tuh 9, tuh lihat sendiri ya, 9. Nah ini di belakang juga nih. Gila lo, gue udah nungguin dan dia bilang katanya dia mau ganti yang krusial-krusialnya aja karena dia nggak bawa barangnya. Gila kali, gila. Gue nggak tahu yang gila siapa nih. Mungkin. Oke guys, sekarang gue lagi di Honda. Hondanya adalah Honda Mega Genere. Jadi gue baru beli Brio nih di sini dan gue sangat kecewa sekali. Pertama, nih lo lihat nih. Filmnya gue dikasih kaca film murah ya, lu lihat ya, ini gelembung tuh, sama tuh, lihat tuh, kelihatan kan tuh, kelihatan tuh kaca film murah guys. Sama yang kedua, lu mesti lihat nih, banyak banget bintik-bintiknya bos. Guys, nih belakang masih banyak bintik, masih garis-garis juga tuh. Ini nanti mesti diganti nih. Terus banyak yang beset-beset juga. Ya ini sih karena mungkin gue komplain terus. Terus dikasih bahan-bahan yang bekas kali ya sama dia. Tuh guys, lihat guys. Nah ya ini ya, pemasangannya ya. Ini ada bintik juga nih tuh. Yang belakang ini sih sempurna, cuman banyak baretan nih. Tuh ada juga titik 1, 2, ya film 3. Film gue sih ini dikasih bahan sisa sih nih yang dipasang. 4. Oke guys, sebelum pemasangan dia mesti dipanasin dulu, kasih hot gun biar semua permukaannya lentur, jadi nanti meretaknya maksimal sih, tergantung yang kualitas kaca filmnya juga sih sebenarnya, sama cara pasangnya sih lebih tepatnya. Dan gue udah bongkar satu kali. Nah ini yang kedua kalinya, mudah-mudahan ini yang terbaik, jangan sampai ada yang salah lagi.
Tuh. Pak, lihat Pak. Lihat Pak. Kemudian sini lagi Pak. Tuh Pak. Tuh ya. Di sini juga banyak banget nih Pak. Tadi SA-nya juga ngeliatin sih bareng sama saya. Tuh ini juga nih di sini nih. Nggak ngerti saya gimana cara masangnya coba.